Masih baru di channel ini, jangan lupa tekan butang subscribe untuk dapatkan banyak lagi video terbaru selepas ini. Bekas pelakon dan pengacara Wardina Safiah dan keluarga yang kini menetap di Australia meluahkan rasa syukur kerana baru menerima menantu selepas anak sulungnya Amnar Nafisa selamat diijab kabulkan. Wardina turut memohon agar semua mendoakan kebahagiaan anaknya bersama menantu bernama Yusof. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah. Seperti yang anda semua tahu, saya menghargai jika kehidupan peribadi saya disimpan sesuatu untuk diri saya sendiri kerana saya bukan lagi public sphere. Walau bagaimanapun, saya ingin berkongsi berita baik dan memohon semua doa anda untuk Amnar dan anak menantu Yusof yang tersayang. Semoga Allah merahmati penyatuan mereka dan melindungi mereka. Saya benar-benar bersyukur kepada Allah dan segala kurnia-Nya. Semuanya benar-benar dari Allah semata-mata, katanya. Pelakon yang popular dengan sitkom Spanner Jaya Sutu ketika dulu itu berkongsi perkara berkenaan di akaun Instagram miliknya. Menerusi perkongsian itu, dia memuat naik foto anaknya ketika majlis akad nikah dan dilihat anaknya memeluk suaminya. Selain Amnar, Wardina yang mendirikan rumah tangga dengan Ikhwan Johari pada tahun 2002 turut dikurniakan dua orang lagi anak, iaitu Azrar Sarira 17 tahun dan Imran Ar-Razi 14 tahun. Kalau anda suka video di channel ini, boleh juga tekan butang like dan share di media sosial yang lain. Terima kasih kerana setia di sini.